Shalom Jemaat Solo Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Solo Fide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Rabu dengan judul Menghakimi dengan Benar. Tuhan Allah adalah Allah yang adil. Dia ingin setiap orang diperlakukan dengan adil, tidak peduli posisi sosial mereka, laki-laki atau perempuan, orang asing atau penduduk asli, miskin atau kaya. Mari kita baca Ulangan 1 ayat ke-16. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Aturan-aturan ini didasarkan dari sifat Allah sendiri. Allah adil dan tidak menerima suap. Pekabaran para nabi penuh dengan teguran karena membuat mereka tidak berdaya, diperlakukan dengan buruk. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita sekarang, kita mungkin tidak memiliki wewenang hukum untuk mengubah undang-undang negara kita atau penerapannya. Tetapi kita dapat memperlakukan semua orang yang kita temui dengan cara yang sama, terlepas dari kondisi mereka. Tetap bertekun di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.